So guys, balik lagi bareng gua Adi Andri Maulana di game Arknight. Ya, di video kali ini adalah video yang cukup spesial. Kenapa? Hanya orang yang mengklik link video ini yang bisa menontonnya, oke? Sesuai permintaan kalian, gua akan membuatkan cara membuat akun Bilibili sekaligus buat akun Arknight server CN ya di Bilibili ya. Apa aja caranya? Yang pertama, satu, download aplikasinya Arknight dulu ya. Jadi kalian bisa download file APK-nya itu di sini, nanti gua taruh linknya di deskripsi. Dan pastikan Arknight kalian itu ada logo Bilibilinya yang warna biru itu ya. Oke, yang kedua adalah sambil nunggu proses download tadi, silahkan daftar akun Bilibili kalian. Gua saranin pakai PC. Lalu kalau kalian bertanya kenapa daftarnya tidak lewat in-game aja bang, karena kalau kita lewat in-gamenya, kita tidak negara yang dimasukkan di situ itu tidak tersedia, tidak banyak ya. Jadi lebih baik lewat web atau lewat PC saja, oke? Nah, di sini kalian tidak lagi memakai email untuk verifikasi, melainkan kalian pakai nomor handphone. Kenapa? Karena mereka bilang itu kalau pakai nomor handphone itu lebih aman ya, oke? Bagian pertamanya itu adalah unique name, atau buatlah nama akun kalian atau username kalian, oke? Yang kedua adalah bikinlah password sesusah mungkin sampai warnanya itu berubah menjadi warna hijau, oke? Huruf kapital atau simbol atau angka itu berlaku di sini, jadi kalian harus mengingatnya dan hati-hati ya kalau misalnya salah pencet atau salah itu ya, hati-hati ya. Oke, lalu untuk country di Indonesia itu tulisannya itu seperti ini, dan ingat jangan sampai salah pilih antara Indonesia dengan India ya. Jangan sampai salah pilih ya, supaya lebih mudah cuy. Yang selanjutnya adalah masukkan nomor HP kalian, lalu spam send kode konfirmasi ini sampai kalian dapat kode SMS-nya. Kalau masih belum, lakukan refresh berkali-kali dan lakukan sampai dapat kodenya ya. Gua buat akun ini bagi kalian yang pengen tahu sampai 3 jam cuy. Yang bikin lama itu adalah mendapatkan kode SMS-nya ya. Jadi sesuai ya, dari Cina ke Indonesia itu jauhnya segimana ya, sesuai lah. Nah, lalu selanjutnya setelah kalian dapat kodenya, ketik kodenya. Setelah kalian itu centang untuk agree to term dan lalu daftarkan. Setelah berhasil, kalian sudah bisa masuk ke Bilibili ya. Kalian bisa close saja itu, karena itu mengarah ke lain ya, jadi kalian bisa close saja. Selanjutnya buka gamenya sekarang. Masukkan nomor HP kalian tanpa menambahkan kode negara ya. Contoh misalkan nomor kalian itu simpati 0813 ya, dan seterusnya. Lalu masukkan password kalian tadi. Nah, bagian selanjutnya ini gua rekomendasikan kalian untuk menggunakannya di HP kalian. Nah, di website Gamepress juga sudah membuat akun fake Chinese ID ya, yang mana kalian itu tidak bisa menghabiskan uang di sini ya. Tahu gua sih setelah gua membaca itu. Jadi mungkin kita tidak bisa top up di sana ya, kecuali kalau kalian itu asli orang Cina ya baru bisa. Ya, mungkin saja kayak gitu. Nah, setelah kalian mendapatkan ID yang kalian pilih, silahkan kopas ke sini dan selesai. Oke, selamat, kalian sudah membuat akun Arknight kalian. Oh ya, tambahan, jika kalian mau menambahkan email kalian, silahkan login akun Bilibili kalian. Karena gua sekarang loginnya itu alternatif lewat email saja ya, jadi nggak harus lewat nomor handphone tadi. Oke, mungkin hanya itu saja video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua Adi Andri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.